أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وما استنى بسنته ومن جهد بجهاده إلى يوم الدين أما بعد. Yang dikasihi lagi dihormati seluruh pegawai dan ahli jawatankuasa surau, tuan-tuan imam, bilal-bilal, para asatizah, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik kakak, abang-abang yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan bantuan dan rahmat kasih sayang Allah dapat lagi kita meneruskan kehidupan kita sehingga ke saat hari ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan masa kita, memberikan anugerah untuk kita bersama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia ini, solat secara berjemaah, kemudian dapat duduk bersama sekejap dalam salah satu taman-taman syurga seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya majlis-majlis ilmu ini merupakan salah satu daripada taman-taman syurga yang mana dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Ini ada dalam hadis yang menceritakan tentang kelebihan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam ini, samping kita membahaskan, berbicara, mengambil pelajaran-pelajaran daripada qala Allah, qala Rasul, firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, moga Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita, golongkan kita di dalam golongan yang bersama-sama dengan salah satu daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, dan di kalangan mereka yang mendapat naungan, lindungan, sayap daripada para malaikat. Mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pengajian kita berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat di dalam kitab Asyaratus Sa'ah karangan Dr. Yusuf Wabil rahimahullah, di mana kita masih lagi membahaskan, membicarakan berkenaan dengan tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan pada pertemuan yang lalu, tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, kita sudah masuk pada tanda kecil hari kiamat, iaitu peperangan dengan bangsa Turk.
Pada pertemuan kita yang sebelum ini, kita dah baca 2-3 hadis di mana Nabi SAW memberikan kita kepada pengenalan, ta'rif berkenaan dengan ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang dinamakan dengan bangsa Turk ini. Kita dah belajar pada pertemuan yang lalu, bangsa Turk ini bukanlah Turk ini maksudnya Turki, tidak. Tetapi bangsa Turk ini adalah satu bangsa yang asal-usulnya ada khilaf di kalangan para sejarawan, para ulama-ulama sejarah. Yang mana Nabi SAW sebut ciri-cirinya mukanya bulat, kulitnya merah kemerahan, hidungnya penyek, memakai seluar ataupun kasut daripada bulu-bulu haiwan. Maka itu ciri-ciri bangsa Turk yang Nabi SAW beritahu kepada kita, bahawasanya antara tanda-tanda hari kiamat umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW ini akan berperang dengan bangsa Turk ini. Akan berperang dengan bangsa Turk ini. Jadi kita dah baca dah beberapa sifat-sifatnya, ciri-cirinya sebagai pengenalan mukaddimah siapakah yang dimaksudkan dengan bangsa Turk. Lebih tepat lagi dia duduk di Asia Tengah, dekat tempat yang dekat-dekat dengan tempat yang Tantan tu yang kita cerita tu kan, Tajikistan, Afghanistan. Orang di sana ada satu tempat tu kulitnya putih-putih, pakaian dia memang pakaian yang berbulu-bulu. Sebab tempat tu sejuk, kulitnya kemerah-merahan, wajahnya bulat seperti perisai bulat. Sama dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berhenti pada pertemuan yang lalu pada hadis Amr bin Taghlib yang menceritakan bahawasanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ah an tuqatilu qauman 'iradil wujuh ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqah. Amr bin Taghlib beritahu kepada kita bahawasanya dia mendengar Rasulullah SAW beritahu kepadanya bersabda, Nabi SAW sabda, di antara tanda-tanda hari kiamat ialah antuqatilu, bahawasanya umat aku ini, kamu semua ni, yang ini umat Nabi Muhammad SAW akan berperang dengan satu kaum yang wajahnya luas, mukanya luas, maknanya mukanya besar, seolah-olah wajahnya berbentuk seperti mana perisai yang bulat, perisai kulit yang bulat. Jadi kita berhenti dari setakat itu hari itu daripada hadis Amr bin Taghlib yang menceritakan tentang ciri-ciri bangsa Turk ini. Jadi mari kita tengok perbahasan seterusnya dalam bab peperangan dengan bangsa Turk yang merupakan salah satu daripada tanda kecil hari kiamat. Kata musannif hafizahullah Dr. Yusuf Wabil dalam kitab ini seterusnya, sesungguhnya telah berperang umat Islam dengan bangsa Turk pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, dan ia pada awal pemerintahan khalifah Bani Umayyah, iaitulah pada zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi sejarahnya tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah sekalian, telah tercatat dalam sejarah bahawasanya umat Islam ini dah pernah berperang pada bangsa Turk seawal zaman sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Bila? Pada awal permulaan pemerintahan khilafah Bani Umayyah. Bani Umayyah, iaitu pada pemerintahan khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Maknanya bermulanya perang antara umat Islam dengan bangsa Turk ini bermula seawal zaman Muawiyah menjadi khalifah selepas daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Selepas zaman Sayyidina Ali, kita dalam sejarah umat Islam ini kita kena tahu selepas zaman Rasulullah SAW, kewafatan Rasulullah SAW,
Naik satu zaman dipanggil Khulafa Ar-Rashidin. Zaman kekhilafan, kekhalifah, kekhalifahan Ar-Rashidin. Iaitu zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali. Empat khalifah ini, sepanjang empat sahabat Nabi SAW memerintah ini dipanggil zaman Khulafa Ar-Rashidin. Selepas pada itu, berlaku kacau bilau seperti mana yang kita belajar sebelum-sebelum ini. Berlaku perpecahan di kalangan umat Islam. Maka naiklah Muawiyah bin Abi Sufyan dan dia memulakan pemerintahan Islam bukan lagi dengan cara pilih syura dengan kalangan para-para sahabat, tetapi dengan cara monarki, iaitu dengan cara berketurunan. Maka bermula zaman sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu ini, maka bermulalah pemerintahan khalifah yang disebut sebagai khalifah Bani Umayyah. Sebab apa Bani Umayyah? Sebab Muawiyah ini berasal daripada Bani Umayyah. Dan khalifah itu dipilih di kalangan Bani Umayyah. Kemudian setelah tidak berapa lama, Bani Umayyah jatuh kerana perpecahan, kerana berebut kuasa, kerana tidak berpegang dengan ajaran agama. Pemerintahnya tidak berpegang pada ajaran agama. Naik pula khalifah yang baru dipanggil Khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah. Bila naik Khalifah Abbasiyah, bertahan sehingga 500 tahun. 500 tahun. Dan empayar Islam pada waktu itu sangat luas sehingga menguasai 1/3 dunia. Dalam peta dunia tu, kalau kita bahagi 3 peta dunia, 1/3 dunia itu umat Islam menguasai semuanya. Di zaman kegemilangan Islam. Waktu itu seluruh ilmu-ilmu, seluruh ketamadunan, seluruh kemajuan teknologi, orang Islam yang dahului. Tu zaman itulah yang munculnya Al-Khawarizmi, Ibn Sina, tokoh-tokoh ulama Islam yang mahir dalam ilmu sains, ilmu geologi, ilmu macam-macam ilmu dunia. Kerana keilmuan pada waktu itu berkembang pesat pada zaman Khilafah Abbasiyah. Kemudian antara punca jatuhnya Khilafah Abbasiyah ni yang kita nak baca ni, kejap lagi kita akan baca, iaitu berperang dengan bangsa Turk. Bangsa Turk ni yang menjatuhkan Khalifah Abbasiyah. Lepas Abbasiyah itulah lahir kerajaan Mamluk, dipanggil kerajaan Mamluk, Mamluk dekat Mesir. Kemudian lahirnya kerajaan Turki Uthmaniyah. Turki Uthmaniyah. Lepas tu Turki Uthmaniyah sampailah Perang Dunia Kedua, jatuh Khalifah Turki Uthmaniyah. Sampai hari ini kita tidak ada khalifah yang baru. Itu cerita dia. Sejarah mengenai sistem kekhalifahan Islam. Jadi nak cerita, berperang dengan bangsa Turk ni, umat Islam berperang dengan bangsa Turk ni sejak zaman Muawiyah lagi. Sejak zaman Muawiyah lagi. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la daripada Muawiyah bin Khudaij, katanya ketika suatu hari aku bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, kemudian datang satu utusan yang menulis daripada salah seorang utusannya, memberitahu kepadanya bahawasanya telah mereka telah berperang dengan bangsa Turk dan mereka telah mengalahkan bangsa Turk tersebut. Telah ramai yang terbunuh di kalangan mereka, yakni di kalangan bangsa Turk, dan telah banyak harta rampasan yang kita telah dapat daripada bangsa Turk tersebut. Lalu Muawiyah berasa sangat marah dengan berita tersebut, kemudian memerintahkan untuk menulis kepada pegawai yang dihantar tadi, yang beritahu, yang hantar surat kepada dia tadi. Kata Muawiyah, sesungguhnya aku telah faham apa yang telah kamu khabarkan kepada aku,
berkenaan dengan berapa ramai yang telah kamu bunuh, berapa ramai yang telah kamu dapat daripada tawanan, dan berapa banyak yang telah kamu dapat daripada harta rampasan. Aku tidak tahu, aku tidak mahu tahu sedikit pun daripada apa yang kamu sebutkan. Melainkan selepas daripada ini, kalau kamu nak berperang dengan bangsa yang disebut sebagai bangsa Tuk itu, janganlah kamu perang mereka melainkan setelah datang perintah daripadaku. Ini cerita dia. Diriwayatkan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, satu hari pegawai tentera dia hantar satu surat kepada Muawiyah, beritahu kepada Muawiyah, kami telah jumpa dia bangsa Tur ni yang Rasulullah pernah ceritakan, dan kami telah berperang dengan mereka sehingga mereka dikalahkan, ada yang terbunuh, kemudian kami dapat harta rampasan perang mereka. Lalu marah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, marah dia suruh tulis balik, hantar balik kepada pegawai tentera dia tu, katanya, aku dah faham, aku faham apa yang telah kamu sampaikan laporan pada aku ini, tapi aku tak nak tahu satu pun mengenai laporan-laporan tersebut, melainkan kalau kamu jumpa dengan bangsa Turk sekali lagi, jangan kamu perang dengan dia, melainkan dengan perintah aku. Dia marah. Pelik kan, kenapa dia marah. Lalu Abu Ya'la Muawiyah bin Khudaij yang meriwayatkan kisah ini, dia beritahu, dia berasa pelik juga, dia kata, ya Amirul Mukminin, kenapa, kenapa nak kena marah sampai begitu sekali? Kenapa marah? Sedangkan kita menang lah ni. Kenapa nak marah? Lalu Muawiyah sebut, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar satu hari Rasulullah pernah bagi tahu pada aku, kata Muawiyah. Latudharanna turka 'ala al-'arabi hatta tulhiqaha bimanabit asy-syih wal qaisum fa ana akrahu qitaluhum lidhalik. Aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda satu hari bahawasanya bangsa Tur ini dia akan berperang dengan orang-orang Arab sehingga perangnya merebak sampai ke tempat tumbuhnya pokok syih dan pokok qaisum. Pokok syih dengan pokok qaisum ni pokok apa? Pokok yang berada di tanah Arab. Disebut di sini pokok syih ini tempatnya di Yamamah. Kalau cari Yamamah sekarang ada dekat dengan Arab Saudi. Yamamah. Manakala qaisum ini di mana? Qaisum ini disebut berada satu negeri yang berada di tengah-tengah perjalanan daripada Mekah nak ke Kufah. Tanah Arab juga. Tanah Arab. Maknanya kalau kita cari nama tempat ini dalam peta, dia berada dalam semenanjung tanah Arab. Jalan nak pergi Kufah, daripada Mekah nak pergi Kufah, situlah yang dimaksudkan dengan tempat tumbuhnya pokok qaisum. Dan tempat tumbuh pokok syih ialah satu tempat yang dinamakan sebagai Yamamah. Fa'ana akrahu qitaluhum lidhalik. Maka aku tidak suka berperang dengan mereka kerana sebab tersebut. Maknanya apa? Maknanya Muawiyah radhiyallahu anhu ini dia faham bahawasanya bangsa Turk ini akan memberi mudarat kepada orang Arab sampai dia boleh bawa perang itu ke tanah Arab. Jadi Muawiyah tak nak perang berlaku. Tambah pula zaman Muawiyah ini baru saja selepas umat Islam dilanda krisis. Lepas dibunuhnya Uthman, lepas terbunuhnya Ali, lepas terbunuhnya sahabat-sahabat Hasan dan Hussein dan sebagainya, dia tak nak banyak lagi perkara-perkara yang boleh menimbulkan krisis pergolakan di dalam pemerintahan. Jadi dia kata dia marah sebab tu, kerana dia tak nak perang itu terbawa sampai ke tanah Arab. Itu pertama. Yang keduanya, dalam riwayat lain Muawiyah pernah mendengar Nabi SAW
pernah bersabda, Nabi sebut utruku turka ma tarakukum, tinggallah bangsa Turk ini, jangan kamu perang dengan dia selagi mana dia tidak memberi mudarat pada kamu. Dia pernah dengar hadis Nabi SAW, Nabi pernah cerita supaya jangan berperang dengan bangsa Turk selagi mana mereka tidak memerangi kamu. Jadi itu antara sebab kenapa Muawiyah ni marah sangat pada pegawai tentera dia yang pergi berperang dengan bangsa Turk. Kemudian kata penulis kitab lagi, daripada Abdullah bin Buraidah, daripada ayahnya radhiyallahu anhu, katanya sesungguhnya satu hari aku telah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami telah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yasuqaha qaumun iradil aujah sigharul a'yun ka'anna wujuhahumul hujfa ka'anna wujuhahumul hujfa 3 marrat hatta yulhiquhum bijaziratil arab amma as-sabiqatul ula fayanjaw man haraba minhum wa amma as-thaniyah fayuhliku ba'dun wa yanju ba'd wa amma as-thalithatu fayastalimun kulluhum man baqiya minhum. Qalu ya Nabi Allah man hum? Qala hum at-turku. Qala amma walladhi bi nafsi amma walladhi nafsi bi yadihi la yarbitunna khuyulahum ila sawaril masajidil muslimin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya umat aku ini akan bertemu, akan sampai pada satu keadaan dengan satu kaum yang mana wajah mereka ini luas, matanya kecil, sigharul a'yun, dan wajah, bentuk wajah mereka seperti perisai. 3 kali Nabi ulang, dan bentuk wajah mereka seperti perisai, sehinggalah kamu bertemu, yakni berperang dengan mereka sampai ke tanah Arab. Maka pertemuan pertama, selamat sesiapa yang berperang dengan mereka. Pertemuan yang kedua, kamu akan dibinasakan. Pertemuan yang kedua, akan dibinasakan separuh daripada mereka dan selamat separuh daripada mereka. Adapun pertemuan yang ketiga, mereka semua telah dibunuh keseluruhannya, dicantas keseluruhannya yang berbaki daripada mereka itu. Lalu para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, siapakah mereka ini yang kita akan bertemu ini? Lalu Rasulullah SAW kata, mereka lah bangsa Turk. Lalu Nabi SAW bersabda lagi, adapun aku bersumpah dengan nyawanya di tangannya, yakni Allah, nyawaku di tangannya, yakni Allah, mereka itu akan sampai pada satu zaman sehingga mereka itu boleh mengikat tali-tali kuda mereka di sisi-sisi pagar masjid orang Islam. Ini hadis seterusnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perseteruan ataupun peperangan bangsa kaum muslimin dengan kaum bangsa Turk. Bangsa Turk dengan orang muslimin. Bahkan bukan sekali tapi berkali-kali, sehingga kali ketiga Nabi SAW kata sampai hapus, terhapus mereka semua sekali. Terhapus mereka semua sekali. Dan keadaan pada waktu perseteruan dengan bangsa Turk itu bukan satu perkara yang aman, tetapi satu tamparan yang hebat juga untuk negara-negara umat Islam. Sehingga Nabi SAW bersabda, sampai bersumpah Nabi kata, wallazi nafsi biadih. Ini maksudnya Nabi bersumpah, demi sesungguhnya nyawa aku yang di tangannya, yakni Allah. Dia bersumpah dengan nama Allah. Bangsa Turk ini, dia punya perseteruan, dia punya penjajahan sangat hebat, sehingga dia mampu masuk ke negeri-negeri orang Islam sampai ke tahap tali-tali kuda mereka ikat, letak di tepi masjid orang Islam, begitu saja. Maknanya dia berjaya
menguasai negara-negara Islam. Lalu perawi hadis ini sambung cerita lepas dia dengar daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai bangsa Turk ini. Lalu Buraidah yang meriwayatkan hadis ini menceritakan, wa kana Buraidah, dan selepas daripada itu Buraidah tidak pernah langsung meninggalkan sama ada dua ataupun tiga ekor untanya dengan peralatan-peralatan musafir dan bekas-bekas air sebagai bekalan untuk menghadapi perang. Kenapa? Kerana apa yang telah dia dengari daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada malapetaka dan perkara-perkara yang akan dibawa dengan ataupun daripada bangsa Turk. Ha, ni Buraidah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia dengar saja sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bagi tahu tentang kehebatan bangsa Turk ini, perseteruan umat Islam dengan bangsa Turk ini, Buraidah ini lepas pada dia dengar berkenaan dengan perang yang akan berlaku umat Islam dengan bangsa Turk ini, tak pernah sekali pun dia tinggalkan. Mesti dia prepare tiga atau dua ekor untanya, siap dengan barang-barang musafir, siap dengan bekalan-bekalan air. Kenapa? Kerana takut terjadi perang tersebut pada zaman dia. Ha, ini cara para sahabat mengamalkan ataupun bertindak, melakukan tindakan bila mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sepatutnya cuba mencontohi beginilah sikap para sahabat ni. Bila kita dengar hadis Nabi, bila kita belajar, mari kuliah-kuliah, dengar tentang cerita-cerita hari kiamat ke, cerita-cerita mengenai fadilat-fadilat amal ke, cerita-cerita mengenai azab-azab yang disediakan pada perkara-perkara yang haram ke, sepatutnya mesti kena datang perasaan untuk kita bertindak, beramal. Sebaik saja lepas kita dengar, kena begitu sepatutnya. Sama seperti sahabat Nabi yang bernama Buraidah ni, dia dengar saja. Padahal kalau kita nak kira, Nabi SAW cerita tu tentang akhir zaman. Akhir zaman maknanya bila tak disebut bila berlakunya tu, dia terus bersiap sedia. Tindakan dia tu terus mubasyaratan, segera untuk mempersiapkan diri dengan perkara yang Nabi SAW sabdakan. Itu tanda benarnya iman yang ada di dalam hati para sahabat. Dia yakin apa yang Nabi SAW khabarkan. Dan dia faham bila Nabi SAW sampaikan tu, bukan sampai untuk kita dengar saja, tetapi ada benda yang kita kena buat, ada benda yang kita kena bertindak, ada benda yang persiapan yang kita kena buat, bukan sekadar dengar-dengar saja. Jadi ini satu sikap yang kita kena amalkan. Disebut kita ni belajar ilmu agama ni, dia ada dua jenis. Satu ilmu faham, satu ilmu rasa. Satu ilmu faham, satu ilmu rasa. Saya dengar ni daripada kuliah Ustaz Muhammad Al-Amin. Dia sebut kita belajar, kita yang datang kuliah-kuliah agama ni, yang datang dengar-dengar majlis-majlis ilmu, dengar bacaan-bacaan hadis, dengar tafsir-tafsir Quran, dengar ustaz-ustaz mengajar, bagi tazkirah, bagi tazkirah. Bukan semua yang boleh, yang datang ni, pertama, bukan semua boleh faham. Ada yang faham sikit-sikit saja, ada yang faham setengah-setengah saja, ada yang faham semua. Faham tu pun dah tak semua dah. Faham. Kemudian satu lagi dipanggil ilmu rasa. Ilmu rasa. Ilmu rasa ni maksudnya ilmu yang dia dapat, yang dia dengar, yang dia hadir dalam majlis ilmu tersebut, bukan setakat dia faham, tapi dia rasa. Rasa benda tu, aku kena buat apa? Apa yang aku perlu buat daripada, apa yang perlu aku manfaatkan daripada ilmu ini? Yang tu yang lagi tak ramai orang ada. Itu yang disebut sebagai al-faqih. Yang Nabi SAW beritahu, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din.
Barang siapa ya Allah nakkan bagi kebaikan pada dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan fakihkan dia dalam agama. Itu ilmu rasa. Datang kuliah, ramai boleh datang kuliah, tapi tak semua boleh faham. Dalam ramai-ramai yang faham, tak semua juga boleh dapat kefahaman yang boleh menghadirkan rasa untuk bertindak, rasa untuk mengamal. Sebab itu kita, Nabi SAW ajak suruh doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbalah. Bukan setakat ilmu bermanfaat, bukan setakat rezeki yang baik-baik, tetapi amalan mutakabbalah. Amal tu, rasa tu kena ada. Sebab tu kita pelik juga kadang-kadang orang mengaji, kita tengok dia ni mengaji hebat, mengaji sampai luar negara, mengaji sampai apa ni, master PhD, tapi kadang-kadang nampak macam tak faham dia ni. Tak faham tu satu, kan? Satu lagi, tak datang ilmu rasa. Belajar tinggi-tinggi tetapi kita tengok amalan dia tak seperti orang belajar tinggi-tinggi. Perangai dia, akhlak dia tak seperti macam orang yang ada ilmu agama. Itu tandanya dia tidak faqih. Sebab faqih ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Nabi SAW sebut tu, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Anugerah Allah. Jadi doalah tuan-tuan dan puan-puan supaya kita ni yang hadir ke majlis ilmu, cinta majlis ilmu dengan tazkirah-tazkirah ni, supaya Allah hadirkan sama ilmu rasa tersebut, faqih tersebut. Biar kita datang bukan setakat kita faham apa yang ustaz-ustaz sampaikan, yang guru menyampaikan di depan ni, tetapi biar dia boleh menghadirkan rasa untuk tindakan kita terhadap ilmu yang kita dapat dalam masa sehari ke sehari ni. Seperti mana yang diamalkan oleh sahabat Buraidah yang disebut ini. Kemudian penulis membawakan komentar Ibnu Hajar mengenai cerita tentang bangsa Turk ini. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, sesungguhnya di antara bangsa Turk dan orang-orang Islam, kaum muslimin, mereka telah terikat dengan pembukaan di antara satu sama lain. Maksudnya cerita berkenaan dengan perseteruan di antara umat Islam dengan bangsa Turk ini, dia berkait dengan bagaimana umat Islam meluaskan empayar, meluaskan penguasaan dia. Disebabkan luasnya penguasaan Islam ke wilayah-wilayah di seluruh dunia yang sehingga boleh mencapai 1/3 tadi, maka telah banyaklah tawanan-tawanan di kalangan bangsa Turk. Dan saling berlumba-lumba, pemerintahan ni bila silih berganti, mereka saling berlumba nak meluaskan wilayah empayar mereka, penguasaan mereka. Sehingga mereka ini, sikap atau perbuatan kerajaan Islam pada waktu itu, kerajaan Abbasiyah pada waktu itu, dilihat sebagai, disifatkan sebagai satu penindasan ataupun satu kekerasan. Yang tak suka dah, yang tak suka dengan kerajaan Abbasiyah ni, dia merasakan satu kekerasan ataupun satu penindasan bila mana umat Islam semakin meluaskan wilayah penguasaannya. Sehingga ia dimulakan, bermula sejak pada zaman askar-askar Al-Mu'tasim. Kemudian askar-askar Mu'tasim ini, cerita perseteruan umat Islam dengan bangsa Turk ini mulanya selepas daripada Muawiyah tadi, pada zaman Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah, pada zaman Khalifah Empire Abbasiyah ini, bermula pada zaman Khalifah Mu'tasim. Mereka mengalahkan bangsa Turk pada satu zaman. Kemudian anaknya pula berjaya mengalahkan bangsa Turk. Kemudian anaknya lagi, kemudian anaknya lagi. Sehinggalah luasnya penguasaan ke Empayar Dilim ataupun Dailam, salah satu wilayah di bawah kerajaan Abbasiyah. Dilim ataupun Dailam ini
Tempatnya dulu di Iran. Kawasan dia di Iran utara dengan selatan Azerbaijan. Selatan Azerbaijan dengan Iran utara. Situ nama tempatnya Dilim ataupun Dailam. Kemudian diperluaskan lagi penguasaan Islam sehinggalah sampai ke empire kerajaan As-Samaniyah. As-Samaniyah. As-Samaniyah ni di mana? Dekat negeri pada hari ini namanya Uzbekistan dengan Tajikistan. Dan sini tempat-tempat yang ada bangsa Turk yang kita cerita pada minggu lalu kan, pada bulan lalu. Kemudian diperluaskan lagi wilayah penguasaan Islam sehinggalah ke negara-negara yang bukan Arab. Sampailah ke kawasan Subuk Tikin. Subuk Tikin, nak membaca pun susah tuan-tuan. Ni cerita sejarah sikit, boring. Subuk Tikin ni dekat mana? Kawasan perkampungan dekat-dekat hari ini nama negaranya Afghanistan. Kemudian masuk ke wilayah penguasaan Seljuk juga di bawah naungan kerajaan Abbasiyah. Sehinggalah masuk kepada Iraq, Syam, mengalahkan Empire Rom. Kemudian sampailah ke penguasaan kerabat Zinki. Semuanya masuk di dalam bawah naungan Abbasiyah. Jadi Imam Ibn Hajar rahimahullah menceritakan perseteruan dengan bangsa Turk ini, dengan orang Islam ini bermula bila mana orang Islam mula meluaskan wilayah penguasaan dia sehingga 1/3 dunia. Sehingga dekat kawasan Turk tu sendiri diletakkan di bawah pentadbiran wilayah penguasaan bernaung di bawah kerajaan Abbasiyah. Maka bangsa Turk ni tak puas hati. Lalu mereka keluar berperang memerangi kerajaan yang kecil di bawah kerajaan Abbasiyah ini, bermula dengan kerajaan wilayah penguasaan Seljuk. Seljuk salah satu daerah ataupun penguasaan di bawah kerajaan Abbasiyah. Kita bagi laluan untuk azan, kemudian kita sambung sikit lagi insya-Allah.
Baik, masih lagi kita pada komentar yang ditulis oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi Ibnu Hajar menceritakan bahawasanya titik permulaan bermulanya perseteruan orang Islam dengan bangsa Turk ini apabila umat Islam mula meluaskan wilayah penguasaannya sehingga ke 1/3 dunia. Lalu bangsa Turk ini tak puas hati. Yang disebut tadi kerajaan-kerajaan, maknanya bila penguasaan tu luas, makanya ada kerajaan-kerajaan yang bernaung di bawah kerajaan khilafah Abbasiyah. Jadi yang kita sebut Dilim, Dailam, Samaniyah, Samaniyah tu apa ni, Subuk Tikin, Ali Zengki, semua itu mereka-mereka yang dinamakan sebagai kerajaan kecil-kecil. Kalau kita sekarang negeri lah, negeri-negeri, persekutuan dia Khilafah Abbasiyah. Jadi mula-mula bangsa Turk ini bangkit untuk menentang orang Islam selepas mereka tu dibawa masuk di dalam penguasaan wilayah Islam ialah pada tahun abad yang ke-500, abad yang ke-500 Hijrah. Mereka keluar menentang dengan kerajaan negara Ali Suljuk, kerajaan negara Ahlu Suljuk, kerajaan daerah Suljuk yang kita cerita tadi. Lalu rosak dan porak peranda lah negara tersebut. Kemudian datangnya Tamatul Kubra, kebinasaan yang lebih besar, iaitu dengan munculnya tentera-tentera Tatar yang dipimpin oleh Genghis Khan. Genghis Khan, ini memang sejarah dunia. Pada abad yang ke-600 Hijrah, permulaan abad ke-600 Hijrah, maka pada waktu inilah berlaku serangan yang secara besar-besaran, dan pada waktu inilah berlakunya tumbangnya kekhilafahan Abbasiyah. Bila mana tentera Tatar yang dipimpin oleh Genghis Khan ini masuk ke Baghdad yang menjadi pusat pemerintahan Khilafah Abbasiyah ini, kemudian berjaya dia membunuh Khalifah Abbasiyah dengan kaum kerabatnya. Sehingga itulah para sejarawan ada yang kata itulah penamat pemerintahan Khilafah Abbasiyah, bila mana datangnya tentera Tatar ni Genghis Khan. Dan memang kalau kita baca sejarah tuan-tuan dan puan-puan, yang dibuat oleh tentera Tatar Mongol ni masuk ke dalam negara umat Islam ni sangat-sangat kejam. Mereka ni buat memang macam tak ada hati perut. Dibunuhnya umat Islam sehinggakan sungai yang terdapat di Baghdad tu mengalir, asalnya jadi air, tapi disebabkan terlalu banyak pembunuhan yang berlaku, sungai tersebut jadi warna merah. Punya banyak orang dibunuh ketika mana datangnya tentera Tatar ni masuk menumbangkan kerajaan umat Islam. Kemudian setelah dengan bunuh tak cukup, bunuh pula, kemudian waktu itu kita cerita tadi zaman Khilafah Abbasiyah ni zaman di waktu umat Islam mencapai kemuncak teknologi, kemuncak kemajuan, peradaban ilmu semua di Baghdad. Segala macam jenis ilmu umat Islam yang kuasai semua tempatnya di pusat di Baghdad. Tetapi bila datang tentera Tatar ini, dia humbanya daripada pustakaan Baghdad tersebut, dia humbanya semua karya-karya, tulisan-tulisan, khazanah-khazanah ilmu
ke dalam sungai, sungai yang merah tadi terus bertukar menjadi hitam. Kenapa? Kerana dihapuskan khazanah-khazanah ilmu umat Islam pada waktu tersebut. Ha, ini nak cerita kekejaman bangsa Tatar. Sehingga diriwayatkan ada suatu mana Tatar ini menguasai masuk ke negara-negara umat Islam. Dia tak benarkan umat Islam sembahyang Jumaat. Sembahyang pun dia tidak benarkan. Sehingga 40 kali Jumaat. Ha, 40 kali Jumaat. Maknanya 40 minggu. Ha, sehingga 40 kali Jumaat. Tetapi itulah yang Nabi SAW sebut tu. Yang kita baca hadis ni, yang mana mereka sampai boleh ikat tali-tali kuda mereka di tepi-tepi masjid umat Islam. Ha, ini. Ha, ini. Sangat dahsyat mereka punya penentangan terhadap umat Islam. Sehinggalah tumbangnya kerajaan Khilafah Abbasiyah ini pada tahun 656 Hijrah. 656 Hijrah. Kemudian mereka meneruskan penguasaan mereka ke wilayah-wilayah Arab. Tetapi akhirnya ditentang. Ditentang oleh negeri-negeri ataupun wilayah-wilayah yang selepas daripada itu. Antara contohnya di Mesir, umat Islam bersama dengan kerajaan Mamluk dipanggil, yang kita sebut tadi, negeri Mamluk ini, kerajaan Mamluk ini, mereka berpakat, mana umat Islam yang ada lagi, kita pergi menuntut bela di atas darah umat Islam yang telah tumpah. Lalu berlakulah perang, dipanggil perang Ain Jalut. Berlaku dekat mana? Dekat Palestin. Dan akhirnya menang. Menang umat Islam, menuntut bela. Dan lepas kalahnya, tentera Tatar menentang kerajaan Mamluk pada waktu itu, akhirnya bermulalah tumbangnya kerajaan ataupun penguasaan tentera Tatar ni. Dia naik begitu cepat, dia tumbang pun begitu cepat. Itu sejarah yang berlaku berkenaan dengan tentera Tatar ataupun Mamluk ini. Maka dengan daripada itu, Tatar ini telah muncul pada kurun ketujuh, sehingga ke kurun tujuh Hijrah. Dan mereka inilah daripada bangsa Turk. Adapun sifat-sifat mereka ini sama seperti mana yang telah disifatkan oleh Nabi SAW dalam menyifatkan bangsa Turk. Dan zahirnya mereka ini, zahirnya penguasaan mereka, penentangan mereka kemuncaknya sehingga pada zaman Imam Nawawi rahimahullah. Maknanya Imam Nawawi sempat hidup pada zaman tentera Tatar ini menentang kerajaan Islam sehingga menumbangkan khilafah Abbasiyah. Lalu apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi kata sesungguhnya telah terdapat peperangan dengan bangsa Turk ini, dan aku melihat semua sifat-sifat yang telah disebutkan berkenaan dengan bangsa Turk sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, semuanya ada seperti mana mereka yang kita sedang berperang pada hari ini. Ha, maknanya Imam Nawawi pun mengakui yang disebut sebagai bangsa Turk itulah tentera Tatar, tentera Mongol yang menyerang umat Islam, yang menjatuhkan khilafah Abbasiyah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, saya kata cukup setakat itu dulu. Ada sikit lagi berkenaan dengan tentera Turk ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang telah disampaikan berkenaan dengan tanda kecil hari kiamat. Jadi kita telah ceritakan bahawasanya tanda kecil hari kiamat yang berkait dengan peperangan dengan bangsa Turk ini telah pun berlaku. Bahkan telah berlaku beberapa kali. Zaman sahabat pun pernah berlaku. Zaman khilafah Abbasiyah pun telah berlaku. Namun seperti mana yang kita sebut, kita wallahu alam, boleh jadi itulah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi ke depan mungkin berlaku lagi, wallahu alam, kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi apa yang telah berlaku ini sepatutnya menguatkan keimanan kita berkenaan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan persiapan kita untuk menghadapi dengan hari kiamat yang akan tiba tidak lama lagi ni. Ulama-ulama, para pengkaji akhir zaman ni semua dah bagi tahu
bahawasanya tanda-tanda kecil yang kita tengah belajar ni, tanda-tanda kecil yang tak habis kita belajar lagi ni, semua tanda-tanda kecil semua dah pernah berlaku. Ha, ulama-ulama pengkaji akhir zaman sebut. Maknanya sekarang kita tunggu tanda-tanda besar je. Tunggu tanda-tanda besar je nak keluar. Ha, sama ada tanda kecil tu akan berulang lagi ataupun tanda besar keluar. Ha, wallahu alam. Mudah-mudahan kita semua dapat persiapkan diri kita dengan persiapan yang sepatutnya dan ambil ibrah dan tambah keimanan kita dengan apa yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara diri kita semua, pelihara anak isteri kita, keluarga kita daripada fitnah-fitnah kerosakan akhir zaman, dan selamatkan diri kita daripada tergelincir atau tersungkur dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman ini. Mudah-mudahan insyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lilidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته